lagi, selamat datang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi corona ini. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan tata cara pengantin oli Yamaha Jupiter Z1. Di sini kita persiapkan kunci. Di sini saya pakai kunci Y ukuran 8, 10 sama 12. Untuk filter oli, karena di sini saya ingin mengganti filter oli, dimana saran dari pabrikan itu sendiri untuk penggantian filter oli sebaiknya dilakukan setiap 3 kali ganti oli atau sekitar 9.000 kilometeran. Yang selanjutnya olinya sendiri. Di sini saya pakai Meditran SX ya. Ini cuma kemasan doang Fastron, tapi saya beli yang MSX aja, yang lebih murah. Selanjutnya ini corong untuk masukin oli. Selanjutnya ada gelas ukur. Ini untuk mengukur jumlah volume oli yang akan dimasukkan. Kalau nggak pakai ini juga bisa juga, tapi Anda bisa takar-takar sendiri pada indikator di sini. Oke, selanjutnya kita lakukan penggantian oli terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita ganti oli. Buka dulu buat oli ini, baut ukuran 12. Kita buka, kalau sudah agak kendor bisa menggunakan tangan saja. Oke, setelah oli sudah bisa kita bersihkan di area sekitar tutup pembuangan oli. Oke, selanjutnya kita beralih pada yang bagian samping kanan mesin. Filter oli ini bisa dibuka pakai kunci nomor 8. Di sini terletak 3 baut ya. Kita buka sekarang. Oke, di sini kita buka. Oke, untuk filter olinya sendiri bisa menggunakan filter oli originalnya Yamaha Jupiter Z1, itu bisa PNP dari Yamaha Jupiter MX New, Yamaha L15 Perfection, dan bisa juga pakai filter kawatnya dari Yamaha Scorpio. Dari filter kawatnya itu sendiri bisa dibersihkan sendiri tanpa adanya penggantian rutin, karena sifat dari filter kawat tersebut bisa dibersihkan. Oke, ada alternatif lain juga. Di sini saya menggunakan filter Suzuki, yakni Suzuki Shogun FL. Bentuknya juga mirip, cuma ada perbedaannya. Ini ada karet dindingnya Jupiter yang asli. Tetapi di sini saya menggunakan filter oli yang KW. Ini saya menggunakan filter oli merek Kawa, yang mana harganya lebih murah, sekitar 10-15 ribu. Oke, di sini perlu dibersihkan sisa-sisa oli yang tersisa di blok mesin. Oke, sudah kering, terus kita masukin deh filter olinya. Kita masukkan wadahnya. Oke, sudah. Lalu kita pasang lagi bautnya, kita kencangkan. Oke, udah kencang. Terus, oh iya, tadi ada yang kelupaan. Kita siapkan juga tang untuk membuka tutup oli. Kita buka tutup olinya. Oke, setelah sudah di drain ter. Oke, setelah itu bisa kita masukkan menggunakan corong. Oke, sudah terisi ya. Tadi mungkin karena nggak dipegang jadinya jatuh sendiri. Jangan lupa untuk tutup ini dilap dulu biar bersih. Kencanginlah. Oke, setelah kita
mengganti dan selesai. Dari sini proses sudah selesai, tinggal kita tunggu sebentar saja, dipanasin sedikit agar sirkulasi oli muter-muter ya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dalam perkataan. Mungkin ada pertanyaan bisa sampaikan melalui komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.